mati. Lalatnya jadi mati kayak gitu. Kata aja. Kok? Kata yang mau. Kapan? Mati. Diapain? Kamu udah makan sih? Protein. Ya. Nasi. Jadi mati. Tidur sini mas. Enggak lah, tidur di mana itu kan buat pengantin. Ayo. Pengantin baik. Kapan? Kelas berapa? Kelas 3. Ini sekolah sekolah mas sekarang. Kelas 3. Enggak maksudnya enggak ada teguran. Terus dari temen-temen enggak ada yang gimana-gimana? Enggak. Kamu tahu udah lama dulu waktu sekolah SMP. Waktu pertama kali ke bawah ke Jakarta kan izin ya. Ya izin itu jadi guru-gurunya itu kan ngedukung. Karena Maulana dulu di lomba kan sering banget juara 1, juara 2, juara 1. Jadi dia mewakilkan sekolahannya. Nah dari situ kita bikinin lagu apa ya, ayah apa ya. Ya yang ayah itu kan sama bapak diterima tuh. Disuruh ke sana, kontraknya itu waktu kita kayaknya di Bandar Lampung. Habis itu mulailah si Maulana ini shoot sama rekaman di Jakarta. Waktu pulang ke sini, aku izin dulu tuh sama kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya Maulana dulu Lana sampai suruh tidur di rumahnya 3 hari. Tapi senengnya sama Mbun. Teman-temannya yang ada si Lana ya bisa izin sampai seminggu. Iya, makanya mas Lana kemarin kayak bilang gini, kamu gimana izin? Kalau guru sih mungkin nggak apa-apa. Terus teman-temanmu gimana? Teman-temanku ya nggak apa-apa sih kayak. Nah tuh, mas Lana ngomongin sama kamu, karena aku gini, kakak, iya, aku tanya, bang, gimana kamu sekolah? Aku sama guru-guruku gak apa-apa malah pada ngucapin selamat ke aku. Tapi teman-temanku ya sirik. Siriknya maksudnya kenapa si Maulana bisa sampai libur izin sampai libur hari gimana. Dia gak gimana-gimana, gak dia apa-apain gitu. Sedangkan ada yang bolos satu hari aja kena sanksi. Ya gimana orang murid berprestasi kan beda sama orang apa murid yang bandel. Nanti disitu dia mulai gimana ya. Dulu sebenarnya pengen tak terusin dulu sekolahnya sama SMA. Cuman karena udah terlanjur banyak. Alhamdulillah kan udah pas sih. Sampai 15 ribu, 2 ribu, 15, 16. Itu yang nonton di ribu sih. Cuman pakai langsung. Ini ada pengen lebih langsung. Kalau teman-temanku ya biasa sih. Kalau contoh nih, kalau semuanya aku nggak masuk gitu ya. Terus gurunya kan gurunya kayak absen. Absen apa? Alvira gitu. Konser Bu masih gitu. Langsung bilang gitu, tapi teman-temanku ya biasa aja kayak nggak yang itu Bu konser nggak pernah masuk gini, nggak pernah gitu. Berarti teman-teman kamu itu mendukung. Kalau teman-temannya Lana tuh bisa ngomong sudah mesti 2 hari. Jadi aku mau izin tuh aku ngomong sama bapak-bapak. Kalau Lana bisa ulang tuh nggak apa-apa sama gurunya. Kayak ada rasa iri. Kalau guru sebagian ada sih kayak nggak lebih ke kayak kamu izin kemana aja sih kayak kadang ada yang percaya ada yang enggak gitu loh. Masih ada yang gitu tapi ya sekarang ya enggak. Kamu udah makan? Itu masih lab. Tapi siapa? Temennya Mas Ana. Ada yang nonton? Ada. Berapa? 1.400. Buset. Itu kita cerita dari tadi didengerin. Astagfirullah.
dengerin sama 1000 orang. Iya. Tata enggak mandi, Tata? Enggak. Tata mau enggak ganti baju, Tata? Sibuk banget mamanya. Ya saya enggak apa-apanya ini. Dia kalau tidur enggak ada aku enggak tidur sih. Susah digangguin di anak cari ya sama bapaknya. Banyak cewek sama bapaknya. Ini 48 lagi terus berat 48 ya. Terus ini 46. Pulang kayaknya di sini. Kamu pulang hari ya? 31 lagi. Iya, 31. Pagi subuh. Subuh? Kayaknya sih. Enggak tahu kok kan bilangnya gitu. Kayaknya. Pagi pokok. Masalahnya itu paling sulit misalkan kalau di disuruh bangun pagi. Jadi gini pernah sih ketinggalan pesawat 5 menit. Iya tahu. Gara-gara apa? Dibangunin susah, aku udah nungguin sama itu udah WhatsApp aku bangunin ya jam segini. Mm-hmm. Udah aku telepon bangun, tidur lagi. Mm-hmm. Jadi kayak Mas tadi ketiduran lagi gitu. Kok bisa iya ngantuk? Jadi ketiduran akhirnya ketinggalan pesawat gitu. Jadi gini, aku udah berusaha ngebut sampai jalan 80. Karena aku ngejar waktu. Dengan keadaan jalan kayak gini. Lihat di kaca, kok anaknya masih tidur ini. Aku ngejar waktunya. Kebetulan ada kereta lewat. Oh ya, kereta itu. Ketinggalan ini. Kalau nggak ada kereta, masih kejar. Masih kejar. Dia masuk, balik lagi. Kang ketinggalan 5 menit. Udah aku bilang. Bang, aku udah nungguin di mana dari tadi. Udah bangun pagi-pagi, dia masih tidur, dia tetap bangun, tetap mandiin. Di dalam pesawat. Sama, susah kalau disuruh bangun pagi. Dulu waktu kecil tau diajarin nyanyi, nangis di mana? Minum. Kalau pulang sekolah, pengennya tuh main mulu sama temen-temennya, main kelereng lah, main petak umpet lah, itu lah. Sedangkan aku kalau dia pulang sekolah udah tertungguin, ayo ini lagu, itu tak ajarin nyanyi. Nangis. Nanti ibu atau bapaknya datang gituan. Tapi kan ibu tahu aku nanti coba buat ngajarin sama dia gitu. Makanya si masnya kita ajarin nggak ada basicnya gitu. Terus kan dokumentasi kamu siapa kalau kamu konser? Kalau aku ikut kantor ada. Kalau pas enggak, ya enggak. Enggak repot kalau enggak gitu ya sih. Buat ini. Ya kan aku udah bilang. Kalian yang mendengar ini. Tuh dicariin tuh. Ini jajan. Tadi ada orang ngelanggar jajan dimarahin. Iya dimarahin lah. Jajan kan enggak boleh dimarahin. Ya marahin tapi aja. Tapi tadi juga gak ngelangkain orang Oci lewat tengahnya. Kamu saya ngeliat. Tapi kan Oci yang ngelakuin. Yang ngelakuin biasanya gak nyadar. Yang lihat biasanya salah lihat. Kenapa? Saya mandang saya. Mandang saya yang buat pake kredit tuh. Baju lo. Hilang di mana? Di depan ada enggak di kursi? Cari. Mana sadar ada yang komen artikelnya kan. Noh, diingetin sama netizen. Hilang guys. Disebut kamar di kamar mandi. Capek guys.
Isian nasi ada enggak? Kamar dulu, kamar dulu. Kamar. 6 ada enggak? Kamar mandi dong. Kamar mandi kali. Capek banget, Mas. Aku mau ke sana. Bantuin nyari dong, Lana. Capek gua ntar dulu. Namanya juga orang capek. Sempat dilepas gak? Enggak pernah dilepas. Apa nampak baju? Nah. Ih, cuma udah mateng sih, yuk. Itu kan. Itu nasi terus telur kredok. Nasi telur kredok. Kamu tahu kredok? Udah tahu dia. Nasi telur kredok sama. Udah itu aja kamu. Emang kamu tadi enggak tahu kredok, Cik? Udah tahu. Aku tadi pertama ngambil tapi enggak tahu namanya. Namanya kredok enggak tahu. Terus yang kedua kalinya masalah bilang pakai kredok gitu ya. Kredok yang mana? Suka enggak? Enak enggak? Nih, ntar dulu, ntar dulu, sini dulu, sini dulu. Sambil telepon mama nih, katanya penting. Sambil lagi makan maksudnya.